Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sumonogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi kepada rekan-rekan semua perihal untuk P3K Guru tahun 2021. Oleh karena itu, silakan simak video yang sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan. Tentunya mengenai untuk penyesuaian bahasa Inggris sudah kami sampaikan di video sebelumnya terkait dengan adanya sudah secara resmi yang sudah disampaikan dalam bentuk keputusan Menpan RB bernomor 1169 tahun 2021 mengenai penyesuaian passing grade untuk P3K Guru di tahun 2021 dan dibagi menjadi 3 kategori ya teman-teman untuk nilai ambang batas. Nah, silakan dilihat video kami sebelumnya dan download langsung saja juga ke Menpan RB ini di website resmi menpan.go.id teman-teman. Namun di sini terkait dengan untuk mengecek bagaimana cara kita mengecek kelulusan untuk P3K Guru di tahun 2021, tentunya hal ini juga dijelaskan di dalam juknis pelaksanaan P3K Guru di tahun 2021, teman-teman. Nah, di sini kami sudah memiliki dokumennya dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file ini bisa juga langsung mengunjungi website resmi di guru.pppk.kemendikbud.go.id. Langsung saja scroll ke bawah teman-teman terkait dengan juknis untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2021. Nah, kita langsung saja ke bagian terkait untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 ini, di mana nanti pelamar pada seleksi kompetensi 1 yang dinyatakan lulus itu akan diumumkan secara terbuka melalui laman tentunya adalah guru.pppk.kemendikbud.go.id. Nah, langsung saja kita klik di sini website tersebut tentunya diarahkan ke website guru.pppk.kemendikbud.go.id ya teman-teman. Dan mungkin nanti besok ya, karena sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud dan Panselnas bahwasanya tanggal 8 Oktober itu sudah pengumuman yang disampaikan secara daring juga nanti oleh Panselnas melalui kanal YouTube Kemendikbud RI. Tentunya nanti di sini juga ada sejenis menu untuk melihat hasil kelulusan P3K Guru 2021 untuk tahap 1 seperti itu. Dan kemudian cara keduanya tentunya yang harus teman-teman lakukan untuk melihat hasil kelulusan teman-teman yang sudah mengikuti seleksi tahap 1 yaitu langsung menuju ke portal SSCSN BKN. Dan melalui laman ini juga bisa kita langsung ke portal tersebut seperti di sini yang sudah dicontohkan di dalam portal informasi pendaftaran guru P3K ini, yaitu daftar seleksi P3K guru. Kita klik saja bagian sini, maka nanti kita diarahkan langsung ke portal SSCSN BKN. Dan tidak menutup kemungkinan besok juga terkait dengan hasil pengumuman seleksi P3K guru juga diarahkan langsung disinkronkan ke portal SSCSN BKN seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman langsung saja login ya. Login seperti biasa terkait dengan akun yang sudah dibuat oleh teman-teman sekalian. Masukkan nick kemudian password teman-teman sekalian di sini untuk melihat di bagian biasanya untuk hasil seleksi CSN maupun CPNS maupun P3K itu sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya bahwasanya di bagian resume itu nanti juga dimunculkan notifikasi atau tombol ya hasil dari seleksi kompetensi untuk P3K guru ini. Nah, terkait dengan masa sangga apakah ada diberikan, kalau sesuai dengan Permenpan RB kemudian juknis untuk P3K guru di tahap 1 maupun tahap 2 dan tahap 3 itu nanti ada masa sangga teman-teman. Nah, terkait dengan masa sangga yang bisa teman-teman lakukan tentunya juga harus sesuai dengan Permenpan RB bahwasanya masa sangga itu bisa diterima asalkan bukan kesalahan dari peserta seperti itu ya, yang sudah kami juga infokan di video sebelumnya terkait dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi untuk melihat hasil kelulusan P3K guru tahap 1 itu ada dua website yang digunakan teman-teman, yaitu guru.pppk.kemendikbud.go.id dan sscsn.bkn.go.id, yaitu menggunakan akun pendaftaran teman-teman yang lakukan kemarin. Nah, kemudian di sini di juknisnya memang ada juga laman GTK kemendikbud.go.id. Namun setelah kita klik di sini, kita diarahkan ke website ya,
ke website resmi GTK Kemendikbud, tentunya mungkin juga nanti akan dicantumkan juga di sini teman-teman, untuk hasil P3K guru untuk tahap pertama yang bisa teman-teman lihat di sini ya, di halaman gtkkemendikbud.go.id. Jadi ada tiga ya, gtkkemendikbud.go.id, kemudian SSCSMPKN, dan juga di portal guru pppk.kemendikbud.go.id. Jadi teman-teman silakan ditunggu besok tanggal 8 Oktober pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang akan disampaikan secara daring oleh Panselnas, yaitu dari Kemendikbud, kemudian dari Kemenpan RB, dari BKN, dan dari juga Kemendagri, kalau saya salah ya, itu akan diumumkan secara daring terkait dengan mungkin penyampaian terlebih dahulu, mungkin sosialisasi terkait dengan adanya penyesuaian atau pengolahan hasil dari Panselnas terkait dengan passing grade ya, penurunan passing grade, dan untuk kategori 3 ya, kalau tidak salah untuk kategori 3 yang adanya penurunan passing grade. Nah, bagi teman-teman yang request untuk mungkin membahas terkait dengan kategori nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3, kita akan upload di video selanjutnya. Dan inilah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan bagaimana cara mengecek hasil kelulusan P3K guru di tahun 2021. Itu ada 3 website tadi ya teman-teman, guru ppk.kemendikbud.id, kemudian GTK Kemendikbud, dan juga sscsn.bkn.go.id. Oke, sekian dari Semonogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.